Oke, balik lagi di channel MR. Di video kali ini saya akan modifikasi yaitu Yamaha Aerox. Kali ini saya akan pasang cover tameng atau kedok model X-Max yang ada di Yamaha Aerox. Ini paketannya cukup aman, pakai bubble wrap, jadi cover tahan benturan. Caranya seperti ini. Cukup tebal. Dan ini windshield-nya. Windshield-nya cukup tinggi. Dan ini windshield-nya saya memilih warna hitam smoke. Oke, kita lanjut proses pemasangannya. Pertama kita akan buka bagian dudukan plat nomor. Dan lepas lagi bagian bracketnya. Oke, sebelum dipasang nanti saya akan kasih 3M dulu bagian pinggirnya supaya cover body bawaan motor tidak lecet. Setelah kasih 3M seperti ini, saya memakai 3M yang bening jadi tidak terlihat. Ini tujuannya untuk pengamanan cover orinya supaya tidak lecet. Oke, kita langsung pasang. Usahakan lubang ini harus pas dengan lubang bracket plat nomor. Selanjutnya saya akan pasang windshield-nya atau visor. Sebelumnya kita buka dulu bautnya.
Mungkin itu aja pemasangan dari tameng model S-Max. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih.